Ya pemirsa, tiga pasangan mesum dan satu unit motor diamankan petugas dalam gelar razia penyakit masyarakat di salah satu kamar hotel di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan minggu malam. Razia penyakit masyarakat gencar dilakukan di awal bulan suci Ramadan. Petugas gabungan dari Pol PP, BNN, serta jajaran Kodim dan Polres Tanah Toraja merazia dan menggerebek tiga pasangan mesum yang tidak memiliki surat nikah. Berduaan di dalam kamar hotel Batu Papan, Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan minggu malam. Dari tiga pasangan mesum, salah satu di antaranya berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi kesehatan di Toraja. Ketiga pasangan mesum selanjutnya dibawa ke kantor Pol PP dan selanjutnya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, satu motor milik salah satu pasangan mesum juga diangkut petugas untuk diamankan sebagai barang bukti.